Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sama gue Arna Prana. Jadi kali ini kita akan main game taksi online simulator. Game taksi online simulator ini sendiri satu developer dengan Angkot The Game dan juga Ojol The Game ya guys. Dimana memang kita udah pernah mainin. Nanti bagi kalian yang pengen nonton gue main game Ojol The Game dan Angkot The Game, nanti kan bisa lihat nanti linknya di deskripsi guys ya. Dan kali ini kita akan cobain lagi main game taksi online simulator nih guys. Tapi kalau dilihat dari lokasinya guys, ini kayaknya sama guys ya, bener ya. Inventory coba lihat dulu, kostum, mobil, mobilnya belum bisa dipilih guys ya, masih gini-gini aja. Mau bisa dibeli warna ya, gua milih warna hitam ya, lebih milih warna hitam sih kayaknya. Nah, warna hitam aja guys, terus warna bajunya hitam aja. Serba hitam, jadi handphone bisa dipilih ya, ada iPhone kayak gitu-gitu ya guys. Jadi apa, kita jadul aja dulu nggak apa-apa, dan volume kita kerasin dan langsung kita coba mulai aja ya guys ya. Nah, profil driver ya, udahlah yuk, udah kayaknya kita mulai saja guys. Seperti yang kalian ketahui guys, sudah lama banget gua nggak main game simulator-simulatoran nih guys ya. Dan kali ini gua akan mainin game simulator lagi, itu taksi online simulator. Kayaknya mirip aja ya lokasi guys ya, nggak tahu hampir mirip atau memang mirip banget. Ini kayak ngecas handphone dan movementnya masih nyebelin seperti pada saat itu ya guys ya. Oh oke, lanjutkan nih, lihat orderan ya guys ya. Kita kayaknya nunggu orderan dulu lah ya, baru kita keliling-keliling. Iya kah gitu? Atau kita coba naik mobil dulu aja. Oh ini kliknya. Oke sip, kita akan coba jalan gitu. Oh ada orderan guys. Bisa sambil bawa mobil lah, lihat orderannya. Jadi kan oke, terima lah. Pasti kita terima dan kita akan mencoba untuk menjadi seorang supir yang baik, yang benar. Dan kita akan lihat rutenya kemana. Oke. Oke, kita akan mencoba jalan ke kiri. Setelah kita menjadi supir angkot dan juga ojol gitu guys, kita memiliki modal untuk membeli mobil ya guys ya, dan untuk berpindah haluan menjadi seorang go-car gitu guys ya. Oh diperkirin. Wait, pak, sabar pak, gua cari nafkah nih pak, lu. Oh bis, oh klakson doang. Gue capek masuk tuh. Wait, lo cari masalah lo weh. Oh, ada polisi, ampun pak. Dia tuh pak, dia salah aduan tuh pak. Saya nggak salah ya pak ya, dia salah tuh pak. Oke. Kalau langgar lampu merah apa nggak guys ya? Ada terabas aja guys. Lama kali kalian. Woi, masuk. Wah, ini berat ya guys ya. Ini lebih susah loh movement-nya tuh. Belok. Op. Woi, mulus. Sip. Sabar, kita akan mencoba membelokkan ekstrim. Aduh. Aduh sumpah nyangkut, enggak bisa gerak punya gua. Enggak bisa gerak mobil gua, aduh parah. Tunggu. Sabar dulu. Aduh, cok. Ini gimana, Jus? Sabar ya. Aduh, ada kamera yang sama. Aduh, kaki gua kebenam tuh, guys. Aduh, game parah sini game sih. Ya udah, guys, kita ulang lagi guys aja guys. Ini kejepit banget mobil gua dan gua nggak bisa keluar, guys ya. Oke guys, kita kembali lagi ke sini. Mobil gua nyangkut ini guys karena eksperimen yang sangat membagongkan, di mana gua mencoba untuk bermanuver seperti pembalap ya guys. Aduh, kocak sih. Oh, kok mundur sih. Tapi memang movement-nya susah guys ya. Jadi kita harus hati-hati. Karena ini enggak bakal gampang guys ya. Kita keliling-keliling guys ya sambil nunggu orderan gitu. Oh, ada orderan. Woi, ada angkot. Halo, gua akan jadi super angkot lagi nanti ya. Sekarang gua nyambi dulu. Tunggu rutenya. Aduh, HP gua lelet ya guys ya, karena HP gua masih HP kentang di sini. Jadi nanti kita akan coba bisa punya iPhone gitu guys. Sumpah guys ya.
Jadi kita motong saja guys ya. Aduh, kita motong saja terus kita langsung bermanuver. Tapi jangan ditiru ya guys ya, enggak boleh. aduh. Tapi jangan ditiru guys, enggak boleh ya guys ya. Kita enggak boleh meniru tindakan yang gua lakukan ini guys. Aduh, ngapain? Kurang senang, Bro. Kurang senang yuk berantem, Bro. Penumpangnya ada kayaknya suami istri, tiga, satu keluarga guys. Lo minta kemana weh, lo nyuruh gua, memaksa gua untuk berputar balik gitu ya. Oke, okay. Jago juga gua guys. Oke, okay, sip. Wah, aduh, sumpah kocak, sorry bang, aduh sumpah, ay. Sumpah sih itu. Hey, Pak Pol, jangan Pak, tidak boleh menikung rakyat sembarangan Pak. Selesaikan orderan, oke. Okay. Oke, okay, sip, terima kasih. Berapa bintang berapa dikasih? Jangan-jangan bintang satu, guys. Takut bintang satu, cuk. Aduh, karena kita terlalu barbar, guys. Kemarin kayaknya ada sih. Bukankah biasanya Grab itu mangkalnya di Indomaret gitu? Ay! Weh, lu yang salah ya, bro ya. Lu yang salah. Lu parkir mobil sembarangan, berantem yuk sini. Weh, weh. Lu yang salah, bukan gua. Ngapain lu berhenti mendadak di depan gua tuh? Ingat guys ya, dia yang salah, guys, bukan gua, guys. Gua enggak salah sama sekali ya, guys ya. Gua berkendara dengan baik loh dari tadi. Oke, okay, sip. Oke, okay, kita akan coba bermanuver. Wah, abang ini ngajak balap nih. Woi. Aduh, karena niat jahat gua, cuk. Ingat guys, tidak boleh ditiru ya, guys ya. Tikung tajam. Aduh, susah beloknya. Ah! Masuk ke ladang orang, cuk. Kalau bisa-bisa. Wah, weh. Aduh, ngedrift dia, cuk. Sumpah. Ini mobil bener-bener ya. Kita baru ketemu nih. Seringnya banyak satu keluarga gitu ya. Oh, ini cewek semua ya. Ayo naik, Kak. Di belakang lagi, guys. Dan terpelanggan kita dulu, guys. Aduh. Sumpah sih kocak sih, susah nih. Sumpah yang paling enak tuh bawa angkut sih. Waduh, kemana gue disuruh anter nih? Sini ya? Oke. Oke okay guys, kayaknya gameplay taksi online simulator sampai di sini dulu karena memang ya tadi bensin gua habis dan baterai HP gua juga habis ya guys ya. Dan dikarenakan juga memang ada suara musik juga, gua takut copyright ya guys ya. Gua enggak, tetangga gua ngidupin musik ya, maafin banget. Jadi gua enggak bisa lanjutin lebih panjang lagi dan overall gameplaynya mirip banget dengan Angkot The Game dan juga Ojol The Game ya guys ya. Dimana memang terutama mapnya sama banget ya guys ya dan juga fitur dari HP segala macam, tapi overall ini menghibur dan tentunya ya yang enjoy aja dan enak-enak aja sih dimainin kalau untuk senang-senang aja ya guys ya. Dan dimana memang movementnya lebih susah daripada Ojol The Game dan juga Angkot The Game ya guys ya. Yaudah, mungkin gameplay gue sampai di sini aja dulu. Dan dimana memang gue nggak bisa janji apakah gue akan lanjutin game ini. Yang jelas kita akan udah coba ya guys gimana gamenya. Dan yaudah, sampai jumpa di next gameplay gue selanjutnya. Gue Rana Frana, see you next video. Bye bye.